أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur alhamdulillah kita dapat berada bersama-sama pada maghrib yang berbahagia ini. Insyaallah majlis ilmu kita seperti mana biasa, iaitu tadabbur menerusi surah-surah daripada juzu' amma, yakni juzuk yang ke-30 daripada mushaf Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian kita tadabbur, iaitu penghayatan menerusi surah Al-A'la, salah satu surah daripada juzu' amma, surah Al-A'la, yang mana kalau kita lihat surah Al-A'la ni adalah surah yang mengandungi 19 ayat dan dia terkategori sebagai surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di Mekah dan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi sama-samalah mudah-mudahan Allah Taala memberikan kefahaman dan kelapangan hati kepada kita semua untuk kita terus menghadam ilmu-ilmu agama yang seterusnya pada akhirnya kita dapat hayati, dapat kita jadikan amalan harian dan yang paling penting dapat kita sampaikan insya-Allah. Jadi sama-samalah kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله حاضرين حاضرات yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang antara syarat untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Menerusi hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi dalam kategori orang Ansar, maka dia berkata anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am. Hadith rawahu Muslim wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu muqta'idan hillah.
Dalam hadis ini, kalau kita lihat Abi Abdullah Jabir, seorang sahabat Nabi daripada orang Ansar yang kita nyatakan tadi, ada seorang lelaki ni, seorang lelaki yang lain lah, dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia pun tanya Nabi dengan satu soalan. Maka dia sebenarnya dialog. Hadis ini dia ada beberapa jenis struktur ayat yang kita kena faham lah. Ada hadis tu berbentuk dalam kenyataan daripada Rasulullah sahaja, secara personal lah, kan? Ada hadis yang berbentuk sahabat yang duk tanya pada Nabi dan Nabi tinggal menjawab sahaja. Dan ada kala Nabi tidak menjawab, tapi tidak menjawabnya Nabi itu bukan maknanya Nabi tidak tahu, tetapi Nabi mendiamkan. Ada waktu Nabi mendiamkan, dan diam ini sepakat ulama' bila diamnya Rasulullah maknanya setuju. Sebab mustahil bagi seorang Nabi ataupun Rasul itu dia membenarkan kemungkaran ataupun sesuatu yang tidak boleh. Jadi dia tanyalah kepada Rasulullah SAW, apa fikiran engkau ya Muhammad kalau andai kata aku ini solat cukup 5 waktu? Semayang dia tak ada masalah, memang dia cukup lah solat 5 waktu, kan? Yang penting jangan miss. Ni subuh dah miss, jadi apa cerita lagi 4 solat, kan? Jadi kena cukup 5 waktu. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kalau solat aku penuh dan aku berpuasa pada bulan Ramadan pun dengan puasa yang penuh, semayang penuh, puasa pun penuh, dan aku halalkan segala apa yang Allah Ta'ala halalkan dan aku haramkan segala apa yang Allah Ta'ala haramkan, dan aku tidak melakukan perkara-perkara yang lain, tak ada diiringi dengan perbuatan yang lain. Perbuatan yang lain di sini dimaksudkan dengan kemungkaran, sebab ada orang dia buat baik banyak tapi ada cacat celah yang ditambah, iaitu dia kebaikan dia buat tapi dalam masa yang sama mungkar pun dia tak tinggal. Buat baik punyalah banyak tapi kemungkaran tak tinggal, menyamun, buat jahat dengan orang lain, okay, fitnah orang lain. Jadi yang ni tak balance lah, akhirnya akan menjadikan dia gagal pada timbangan mizan di akhirat nanti. Maka dia kata kepada Rasulullah, aku buat benda tu, solat, puasa, halalkan apa yang Allah halalkan, haramkan apa yang Allah haramkan, dan memang tidak ada kejahatan yang lain yang aku lakukan. Maka dia tanya, ya Rasulullah, kalau macam ni sikap aku, adakah aku boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah? Itu pertanyaan dia kepada Nabi. Maka Nabi SAW kata, ya, tafadhal. Nabi kata, ya, bahkan kamu dipersilakan, dialu-alukan sangat-sangat untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi sebenarnya dalam hadis ini menyebutkan tentang syarat untuk masuk ke dalam syurga tidaklah susah. Yang susahnya pada hari ini bila orang tu dia kebaikan dia buat tapi dalam masa yang sama kejahatan juga tidak ditinggalkan. Terutamanya kemungkaran-kemungkaran yang mudah berlaku. Hari ini kemungkaran mudah berlaku menerusi jari dan juga lidah kita. And lidah yang bercakap itu ini dan sebagainya, fitnah orang itu ini dan sebagainya, laknat orang itu ini dan sebagainya, kan? Mengumpat orang itu ini dan sebagainya, menuduh orang membuat kejahatan padahal orang itu tak buat kejahatan. Dan hari ini lebih cepatlah dengan pergerakan jari, kan? Di telefon-telefon kita. Maka dunia hari ini kita bergerak dengan satu situasi yang lebih laju. Kalau hari ini orang tu dia buat fitnah pada orang lain, dunia hari ini dia bergerak dengan lebih cepat. Kalau dulu fitnah dengan mulut, paling-paling cepat tahu pun mungkin orang kampung tu je. Dia insyaAllah lah tak merebak lah ke kawasan lain, kan? Paling-paling cepat pun. Tapi hari ini satu hantaran kita di media sosial, satu dunia boleh baca. Viral tak viral ni rezeki. Ada orang kata, saya tak sangka pula jadi masyhur, saya punya status ni. Tak boleh kata macam tu. Sebab memang dunia hari ni, dia nasib lah. Kalau anda kata satu dunia tahu apa yang kita buat dan kita pula melakukan maksiat itu, dan semua orang pula percaya dengan apa yang kita nyatakan, bahaya. Sebab itu fitnah ni bila mana dah tersebar memang tak boleh nak tutup balik. Kita boleh mohon taubat pada Allah Ta'ala. Betul, kita boleh bertaubat pada Allah Ta'ala dengan syarat kita memohon maaf daripada orang yang kita fitnah apa semua dan sebagainya. Tapi kesan daripada jahat yang telah kita sebarkan itu boleh ke padam? Tak boleh, memang tak boleh padam. Sebab benda tu dah berlaku, kan? Orang yang akan ingat walaupun dah ada kenyataan maaf dan sebagainya, tapi orang tetap akan ingat. Itu yang kita kata, apa yang pepatah Melayu sebutlah, kan? Kerana mulut, badan boleh binasa, kehidupan juga boleh binasa. Maka itulah syarat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya tidak susah seandainya katanya kita dapat istiqomah. Istiqomahlah
dengan kebaikan yang kita lakukan ini, sebab amalan yang paling disukai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, walaupun amalan itu sedikit tapi dia berterusan. Kita nak siram pokok pun kita tidak siram dengan sebaldi terus. Saya nak siram dua baldi untuk dua minggu. Mana ada siram sebaldi terus. Tengok badan kita sendiri pun tak apa dah. Kan? Adakah kita makan satu makanan yang banyak? Contohnya sampai 10 pinggan nasi. Sebab kita kata 3 hari ni tak nak makan. So sekarang ni saya nak makan 10 pinggan nasi untuk 3-4 hari. Sebab 3-4 hari akan datang saya tak akan makan. Tak mampu, tak boleh. Sebab kemampuan kita itulah maksudnya istiqamah. Istiqamah ni buat sikit pun tak apa dah. Tapi dia berterusan. Esok lusa sampai bila-bila lah, sampai kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi tahu kemampuan batang tubuh umat akhir zaman ini tidaklah kuat. Dan kita ni sebenarnya batang tubuh kita ni sebenarnya lemah. Kita bukan kuat sangat pun. Ketika mana ada pertanyaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang boleh ke ya Rasulullah aku nak berpuasa pada setiap hari? Nabi kata tidak boleh. Kalau nak buatlah selang sehari. Hari ni puasa, esok tidak puasa, lusa puasa, lepas tu macam itulah. Kan? Kerana kita tidak mempunyai kekuatan itu kerana dia khawatiri tidak istiqamah. Bila tak istiqamah ni masalahnya, satu waktu tu kita akan beramal dengan begitu banyak. Contohnya bulan Ramadan, dia hanya buat dalam bulan Ramadan je. Bulan lain dia malaslah. Dia akan jadi malas, dia tak ibadat dengan betul-betul, kan? Dia melewat-lewatkan solat dia. Maka ini adalah satu benda yang dikhawatiri akan berlaku. Tapi kalau kita boleh jamin kita istiqamah, itu lebih baik dan lebih sempurna lah. Yang penting dia nak mari kuat benda tu, dia mesti mari daripada niat. Banyak benda dalam dunia ni dia terbina dengan niat kita. Kalau niat kita kuat, datanglah ujian macam mana pun kita akan tempuh dunia ni dengan baik. Tapi kalau niat kita itu diuji, kerja nak buat, kerja tak nak buat, ni masalah. Sebab tu apa-apa pun hati kita ni kena dikuatkan dengan niat kebaikan. Dan kita tahu ganjaran yang akan kita dapat ni bukanlah di dunia. Dunia akan dapat juga, tapi mungkin kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka. Kadang-kadang Allah uji juga. Tapi ganjaran yang pasti, yang tidak akan ada kesedihan apa semua dan sebagainya, tentunya di alam akhirat nanti. Masya Allah. Baik, jadi kita terus kepada tadabbur menerusi surah Al-A'la. Okay, kita tengok 10 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu utha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Surah Al-A'la, bila sebut tentang surah Al-A'la, daripada perkataan A'la itu yang membawa maksud yang maha tinggi. Bahkan kita selalu menyeru nama Allah yang maha tinggi ini sekurang-kurangnya masa kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu memang minimum lah. Kalau tak solat memang tak buatlah bacaan tu kan. Kalau kita zikir waktu lain pun, sebab itu kita nak cakap kat sini, minimum memang kita buat dalam solat. Tapi kalau kita tambah dengan memperbanyakkan zikir itu di luar solat, itu lebih bagus. Maka kalau lihat dalam kitab Al-Baydawi, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-A'la, maka akan Allah Ta'ala bagi dia dengan 10 kebajikan dengan sebilangan tiap-tiap huruf yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua nabi-nabi ini mereka mendapat lembaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim tidak mendapat kitab, tapi dia mendapat suhuf. Suhuf ni dia tak banyaklah macam kitab. Kitab ni tebal, dia punya kalau ikut muka surat lah, tapi nak katanya kandungan wahyu dia banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat Al-Quran, Nabi Isa alaihi wasallam mendapat Injil, dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dia mendapat suhuf. Maka kita bayangkanlah itu saham pahala yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diiringi dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah selalu membaca dalam sembahyang hari raya. Dalam sembahyang raya lah, tak dinyatakan di sini hari raya mana.
Tapi boleh je dua-dua, Aidilfitri ataupun Aidiladha. Dan satu lagi ialah pada solat hari Jumaat. Solat Jumaat lah. Dan solat Jumaat dengan surah Subbihisma Rabbikal A'la, dan satu lagi surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ini adalah surah yang memang kerap dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis Nu'man bin Bashir ini, sama ada pada hari raya ataupun pada hari satu lagi pada hari Jumaat. Hari Jumaat lah, solat Jumaat ataupun pada pagi Jumaat, tidak ada masalah. Dan sebab ini fadilat-fadilat lah, kan? Keseluruhan Al-Quran itu sendiri adalah fadilat yang boleh kita amalkan. Maka bila kita melihat kepada kandungan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, sucikanlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi, yang menciptakan dan juga menjadikan sesuatu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kejadian. Setiap daripada insya, insya ni maknanya kejadian Allah, kan? Burung yang kita lihat, tumbuh-tumbuhan yang kita lihat, batu yang kita lihat, yang nampak je makhluk yang tidak bergerak, tetapi dia bergerak dengan cara yang otak kita tak boleh fikir. Kita manusia ni bila kita nampak sesuatu tu bergerak, kita akan kata, oh, yang ni hidup. Tapi bila kita nampak benda tu statik, tak bergerak, kita akan anggap dia macam mati. Pokok mungkin kita boleh terima sebab kita nampak memang ada kesan dia lah. Kita siram, siram baja dia, siram baja dia, dia akan membesar. Lepas tu dia akan mengeluarkan buah. Sampai satu masa dia akan mati. Tapi sebenarnya semua sama. Batu sekalipun, kan? Batu-batu, laut dan sebagainya ini, ini juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, cukup untuk kita melihat kejadian batang tubuh kita sendiri. Betapa ajaibnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tubuh kita sendiri. Kan? Hanya dengan kita tengok macam-macam lah, dengan struktur tulang yang ada pada badan kita ni. Daripada kita kanak-kanak, kan, sampailah kita membesar, kan, macam mana kita ada kehidupan dan juga hayat ini, bagaimana kita boleh buat sesuatu yang kadang-kadang di luar daripada kemampuan tenaga kita ini. Macam mana Allah Ta'ala menjadikan kepada kita akal. Kita manusia ni fizikal tidaklah tinggi, kita rendah, kan. Maka kita tengok, kalau kita tengok hari ini orang bina bangunan-bangunan yang tinggi, lihat keajaiban dunia, apa yang manusia buat dan sebagainya, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak faham, dia akan kata, oi, hebatnya manusia. Pada akhirnya dia akan tak sedar bertuhankan manusia itu sendiri. Tapi orang yang melihat dengan hakikat yang sedalam-dalamnya, dia tengok manusia buat segala-galanya sempurna, kan? Maka dia akan nampak bukan manusia itu yang sempurna, maha sempurna Allah yang menjadikan manusia itu sendiri sempurna untuk menjadikan kehebatan yang segala-galanya lah, kan? Contoh, kalau kita pergi mengembara, lihatlah, kan? Kita mengembara, kita lihat apa yang berlaku di sekitar kita, di luar negara, kan? Kita sebut satu kawasan lah, contohnya macam di Dubai ataupun Abu Dhabi contohnya. Negara Islam tu, itu negara Islam. Tapi kalau kita tengok cara mereka nak create ataupun nak cipta sistem pembandaran di sana, mereka ada target mereka, nak bina bangunan paling tinggi. Kalau buat taman tema, taman tema yang paling besar di dunia. Kalau nak buat kenderaan, kenderaan yang paling laju di dunia. Semua benda dia nak greatest in the world. Dia nak yang terbagus, terbaik semua. Kan? Maka manusia kadang-kadang bila lihat keajaiban, kehebatan yang ada ni, dia akan kata, oh, hebatnya manusia, hebatnya generasi dia orang. Tapi kenapa kita tidak titipkan pada mulut kita, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia yang mampu untuk berfikir sejauh itu, hingga akhirnya mereka mencipta satu tamadun yang hebat. Semuanya ini, kan, tidak akan berlaku melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian kita hanya daripada air mani. Tapi bayangkan bagaimana proses itu berlaku, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keajaiban. Ini semua satu benda yang kita kena fikir secara hikmah. Kenapa mengandung itu tak dibuat kepada orang lelaki tapi dibuat kepada orang perempuan? Kalau kita duk fikir ikut akal manusia, ikut akal kita, jenuh lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia Tuhan yang maha mengetahui. Kan? Wanita yang kita anggap sebagai lemah itu, mereka mampu untuk mengandungkan kandungan itu, maka keluarlah satu zuriat, yang mana zuriat itu akan membesar menjadi seorang manusia, yang mana manusia yang insya-Allah mampu untuk mengubah dunia. Maka ini ialah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia macam mana dia usaha pun,
Dia takkan boleh lawan kehebatan dan juga kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ketiga, wallazi qaddara fahada, dialah yang menakdirkan segala sesuatu dan juga yang memberikan hidayah serta petunjuk. Kan, memberikan huda, memberikan taufik dan juga memberikan petunjuk. Kan, segala apa yang kita buat ataupun kehidupan kita di atas dunia ni semuanya berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita nak dakwah orang pun. Kan, kita dakwah kepada seseorang, tak cukup dengan dakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bahkan kita kadang-kadang pun kita doakan dia. Sebenarnya ini satu sunnah lah yang biasa dilakukan oleh perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah dakwah, kadang-kadang orang tu mungkin dia tak terima waktu tu, dia mungkin akan fikir dulu kan. Kita kena doakan. Macam kita lah, kadang-kadang kita tegur kawan kita, dia mungkin tak nak dengar on the spot. Waktu tu dia nak dengar, memang dia tak dengar contohnya. Sebab manusia ni dia masing-masing dia ada dia punya pride, dia punya kebanggaan, dia ada sifat ego. Ego ni sifat keakuan. Aku boleh lagi, aku lebih lagi daripada dia. Sebab itu kalau kita lihat hakikat kejadian manusia ni, Allah Ta'ala memberikan kepada dia nafsu. Nafsu ni ada orang kata bila makin tua makin tak ada nafsu dah, tak ada. Sebenarnya makin kita nak menghujung kepada kematian, nafsu sebenarnya tidak pernah berhenti. Dia takkan berhenti sampailah kita mati. Pemutus bagi segala nafsu dan juga hakikat kelazatan ialah bila mana kita mati. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tidak lagi memberikan nyawa dan hayat kita untuk hidup di atas dunia ini, maka kita kena doa. Kita nak dakwah pada orang kan, doa supaya orang tu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam apa-apa segi sekalipun. Dan dia tak semestinya bila sebut hidayah ataupun taufik ni daripada sudut seseorang yang contohnya dia ni macam bukan Islam kepada nak masuk Islam. Sama juga macam kita nak melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Nak ajak orang buat kebaikan bukan satu benda yang senang. Tapi nak cegah kemungkaran jauh lebih susah. Kan? Sebab mengajak buat kebaikan kita cuma ajak je, dan kita tak terasa pun kadang-kadang orang tu ikut ke tak ikut. Kan? Contohnya kita nak ajak orang semain duha. Kita nak kempen orang, ajak jom kita ngaji Quran sehari 2 muka surat. Bukan ngaji dengan kita lah, dia ngaji masing-masing lah. Itu mungkin tak susah mana. Sebab kita ajak, kadang-kadang kita nampak dia tak nak ikut, tak apalah, yang ikut ikutlah. Tapi nak cegah kemungkaran jauh lebih sukar. Sebab sikap orang tu memang dia buat kemungkaran itu ini, dia dah biasakan kemungkaran, dia dah normalisasikan kemungkaran, tiba-tiba ada orang lagi datang tegur dia. Maka dia tak boleh terima. Tak boleh terima. Jadi kemungkaran untuk dicegah itu lebih susah sebenarnya berbanding dengan makruf. Makruf ni biasanya orang tak terasa sangat kalau tak ada orang nak ikut. Sebab itu penting kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang ataupun sasaran yang kita nak dakwahkan itu, supaya Allah Taala berikan kepada dia petunjuk dan kebaikan. Itu ialah ayat pertama, kedua dan juga ketiga. Maka pada ayat keempat dan juga kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah menumbuhkan tanam-tanaman, padang-padang yang berupa rumput yang menghijau di atas muka bumi ini. Maka ini datang daripada kuasa dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tengok secara skalanya kan, kalau orang yang mengaji tentang ilmu kaji bumi ini, geologi apa semua dan sebagainya lah, ilmu tentang pertanian khususnya, memanglah ada tempat itu ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Itu pun dikawal dengan ataupun tengok kepada faktor cuaca juga, tempat, cuaca, macam-macam lah. Kan? Ada tempat tu yang mungkin tidak tumbuh dengan tumbuhan hijau, macam negara-negara Arab ke kan, macam di South Africa, Afrika apa semua dan sebagainya. Kan? Jadi pada hari ini kita lihat keadaan tu dah berbeza. La haula wala quwata illa billah, segalanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk menjadikan padang-padang rumput yang dinyatakan itu tadi, yang menghijau, tumbuhan yang menghijau ini, dalam masa yang sama Allah juga berkuasa menjadikannya kering kehitam-hitaman. Apa yang tumbuh di atas muka bumi ini, dia bergerak dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia minat dengan pertanian, dia minat dengan tanam-tanaman, dia minat dengan itu ini dan sebagainya. Maka kita ikhtiar. Benda ni dia ada ilmu dia. Dia bergerak dengan sudut sains. Tapi kita kena ingat sains itu dia bergerak dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau Allah Ta'ala izinkan, maka akan berhasil lah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, maka dia tetap tidak akan berlaku. Tapi Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada ikhtiar kita. Melihat kepada usaha yang kita buat. Ini satu simbol yang kita kena faham. Apa-apa di atas dunia ni, pertamanya kena doa dulu. Doa agar dimudahkan. Lepas tu kita datangkan dengan usaha. Usaha pun tak cukup, tambah lagi dengan ikhtiar. Dan pada akhirnya kita tawakal pada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bukan tawakal sahaja kita buat, yang lain tak buat, usaha apa semua tak buat, tinggal tawakal. Yang betulnya doa supaya dimudahkan, kemudian kita usaha dengan sehabis mungkin. Usaha pula mesti dengan cara yang betul. Tak cukup dengan usaha, kita ikhtiar lagi. Sebab usaha ni mungkin satu cara je. Ikhtiar ni maknanya pilihan lain. Yang ni boleh, cara ni boleh, cara ni boleh. Tapi pada akhirnya kita bertawakal. Bila tawakal ni, dia akan menghasilkan satu jiwa redha. Orang yang bertawakal, dia tak kisah. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nampak sebagai kebaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan pun, dia akan nampak macam satu kebaikan juga. Itu kehebatan orang Islam ni. Orang Islam ni, kehebatan motivasi yang ada pada kita, yang kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Kehebatan yang ada pada kita ni ialah prinsip tawakal. Prinsip tawakal. Kan? Prinsip tawakal yang ada pada kita lah yang menyebabkan kita boleh hidup walaupun dalam tekanan situasi yang macam-macam. Kita lihat, cukuplah 2020, 2021 kita tengok kan, macam mana Allah Ta'ala uji kita dengan pandemik COVID-19. Kan? Kalau kita lihat, ada yang bunuh diri, di luar negara pun banyak yang bunuh diri, yang tak tahan apa semua dan sebagainya. Kan? Dia orang bunuh diri itu kadang-kadang bukan final choice. Kadang-kadang dia dah ikhtiar itu ini. Bila dia kena juga, dia terjun bangunan lah apalah. Tapi kita orang Islam, kita ada prinsip doa, usaha, lepas tu kita ikhtiar, tawakal, kan? Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang apa yang kita nak buat, pekerjaan ke apa benda yang kita nak capai, tiba-tiba Allah Taala tak bagi. Ada orang macam tu. Kadang-kadang dia usaha punyalah, sampai nak mati dia usaha untuk dia dapatkan sesuatu, last kali tak dapat. Bila tak dapat, dia bunuh dirilah. Dia bunuh diri ke, dia buat benda-benda yang tak betul ke. Tapi kita orang Islam ada prinsip tu, iaitu tawakal. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun, alhamdulillah juga. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ini prinsip orang yang beriman. InsyaAllah, orang yang berpegang teguh dengan prinsip dia bertawakal, dia memang serah. Tawakal ni maknanya serah jiwa. Bukan serah badan ke apa, tak. Serah jiwa kita kepada Allah. Aku menyerahkan jiwaku kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan aku tidak kecewa. Mudah-mudahan aku redha dengan mana-mana yang ditentukan. Itu maksud tawakal lah. Maka sebab itu, kita kena yakin dan juga memperteguhkan iman kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat 6 dan juga ke-7, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Allah Taala mendatangkan dengan firman pada ayat yang ke-6, akan kami bacakan Al-Quran. Al-Quran ini menerusi wahyu perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau ya Muhammad tidak akan lupa. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu itu perantaraannya menerusi malaikat Jibril, lalu diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tengok macam orientalis, sebenarnya orang Yahudi, orang yang tidak berpuas hati, sebenarnya memang dah melontarkan sesuatu untuk meragukan iman orang Islam di waktu Nabi masih hidup. Mereka dah kata, Nabi ni ada wahyu Quran pada dia, dia pun mungkin boleh lupa satu ayat, dia pun mungkin boleh silap baris, dia pun mungkin boleh lupa 2-3 ayat dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala memberi jaminan pada yang ke-6 ini, aku memberi jaminan bahawa Nabi Muhammad itu tidak akan lupa walaupun satu wahyu. Sebab itu lebih kurang 6236 ayat Al-Quran. 6236 ayat Al-Quran ini adalah ayat yang memang Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun peringkat dia jauh. Bukan jauh, panjang masa dia, lebih kurang 23 tahun, 10 tahun di Madinah, kira-kira 13 tahun di Mekah. Dan tempoh tu lama. Jadi sebab itu orientalis ataupun kita kata zaman Nabi pada waktu itu, mereka dah petikaikan dah. Kan? Kalian nak beriman kepada Tuhan Nabi Muhammad, dia mungkin lupa wahyu dia, dia sajalah. Dia datangkan dengan macam-macam probability, orang panggil. Kebarangkalian. Orang yang berhujah ni kadang-kadang dia suka kumpul bukti dengan cara kebarangkalian. Barangkali Nabi kalian lupa, barangkali dia lupa, barangkali dia ada tertambah ayat ke, macam-macam.
Tapi Allah Ta'ala telah memberikan jaminan bahawa Nabi Muhammad SAW bila mana terima wahyu daripada Malaikat Jibril, dia tak akan lupa walaupun satu ayat. Dan Nabi SAW akan sentiasa mengingati wahyu itu dan juga menyampaikan kepada para sahabat. Dan ini bukti yang kuat kita lihat menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang ceritalah, berlaku di zaman Abu Bakar, Ma'rakah Yamamah. Kan ramai orang yang mati syahid yang hafal Quran pula tu. Kan zaman waktu tu juga cubaan untuk disusun. Lanjut sampai zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar pula zaman yang cukup sibuk untuk perluasan empayar, kan, perluasan ilmu-ilmu dan sebagainya ke banyak daerah-daerah yang telah dijajah pada waktu itu, yang telah ditawan. Akhirnya adalah penyelesaiannya pada zaman Sayyidina Uthman. Tapi dia tak berhenti pada zaman Sayyidina Uthman, dia ada lagi tambahan-tambahan sampailah Quran yang hari ini kita baca hari ini memang dah super lengkap lah. Sebenarnya daripada zaman Sayyidina Uthman lagi dah lengkap. Tapi yang hari ini jauh lebih lengkap. Quran yang siap ada wakaf tidak lagi. Nak berhenti kat mana, nak berhenti kat mana, nak sambung kat mana. Kan lepas tu ada hukum tajwid lagi mudah kita hari ini. Ulama-ulama susun supaya pada akhirnya hukum tajwid itu pergi kepada arah cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu wahyu Quran. Maka Allah Taala sebut pada ayat ke-7, illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan? Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang terang maupun yang tersembunyi. Maka ayat ini memberitahu tentang ilmu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi sumber yang boleh kita lihat Al-Quran ataupun hadis. Tapi tidaklah semuanya diceritakan secara langsung. Banyaklah, kan, kalau kita tengok perkara-perkara yang kita tidak ketahui, kan, yang mana Nabi juga tidak ketahui banyak, kan, tentang hari kiamat. Tak ada tarikh yang khusus sebut pasal hari kiamat. Maka perkara-perkara ini adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal seseorang, rezeki seseorang, bila berlakunya kiamat, kan, maka itu ialah rahsia yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala yang terang. Yang terang yang manusia lakukan, maka Allah Ta'ala maha mengetahui, dan juga begitu juga yang tersembunyi, yang tersorok. Manusia lakukan kejahatan, orang lain tak tahu, orang lain nampak je kebaikan, dia tak nampak pun keburukan yang dia buat. Tapi Allah Ta'ala ni maha mengetahui, kan? Setiap daripada kita ni ada malaikat yang mencatat bila-bila masa sahaja, yang tidak pernah tidur, kan? Malaikat yang tidak pernah tidur setiap kejahatan dan kebaikan yang kita lakukan. Maka Allah Ta'ala menyatakan pada ayat ke-8, 9 dan juga ke-10, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Maka Allah Ta'ala berfirman, kami akan memudahkan bagi engkau ya Muhammad dengan hidayah dan juga taufik kami untuk segala sesuatu dengan jalan yang mudah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjamin perkara ini kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laluan-laluan kemudahan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok perjuangan dakwah Nabi ni, kan, pada awalnya memang sangat susah. Bukanlah mudah. Tidak seperti mana di Madinah. Nak develop Islam daripada Mekah ni susah. Kan? Diuji dengan macam-macam perkara, diugut itu ini, sahabat-sahabat Nabi ada yang dibunuh. Kan? Maka kalau kita lihat perjuangan itu bukanlah perjuangan yang mudah, sangat susah sebenarnya. Kan? 13 tahun di Mekah itu adalah 13 tahun yang sangat bercabar. Tapi itu semua tujuannya untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersedia dengan kemudahan yang Allah Taala beri bila mana hijrah ke Madinah. Tengok-tengok bila dapat jemputan, Nabi dapat jemputan hijrah ni sebenarnya dua kali. Dalam perjanjian Aqabah pertama dan satu lagi perjanjian Aqabah kedua. Dua-dua perjanjian tu dalam tahun yang berbeza sebenarnya. Dia tahun sebelum Nabi hijrah lah. Dijemput dua kali, tapi akhirnya Nabi hantar sahabat Nabi juga. Nabi hantar sahabat Nabi dulu untuk berdakwah. Kan? Maka Nabi ni bila sampai saja di Madinah, sebenarnya dah beribu dah orang-orang Ansar yang memang dah masuk Islam. Bahkan pada waktu itu bila Nabi SAW sampai ke Madinah,
dengan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok contohnya macam orang Yahudi. Orang Yahudi ada duduk, ada yang duduk di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, banyaklah. Mereka ni puak-puak mereka banyak. Ada yang tidak suka kepada Rasulullah pada waktu itu, tapi mereka dalam masa yang sama ada juga sebahagian kecil mereka ni yang berkenan dengan Nabi dan akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, bayangkan orang Yahudi yang duduk di Madinah, tapi mereka menjadi orang yang memeluk agama Islam dan akhirnya mati sebagai agama Islam. Ada. Tapi mungkin janganlah kita dengar kisah-kisah mereka ni kan. Sebab jumlah mereka pun tidaklah ramai. Walaupun mereka tu asalnya Yahudi, tapi mereka tertarik dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertarik dengan dakwah yang Nabi sampaikan, akhirnya mereka memeluk Islam. Dan bila peluk Islam, jumpa dengan Nabi, cukuplah syarat yang disebut tiga syarat sahabat tu. Hidup di zaman Nabi, masuk Islam pada zaman Nabi masih hidup, meninggal dunia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dalam keadaan mereka itu Islam. Tiga syarat untuk disebut sebagai sahabat. Jadi hidayah dan juga taufik ni Allah Taala yang Maha memberikan. Sama juga macam kita yang buat kerja dakwah yang kita nyatakan tadi ni. Kita yang buat kerja dakwah bukanlah satu benda yang mudah, susah. Kan? Tapi pada akhirnya Allah Taala yang Maha memberikan dan juga membuka hati seseorang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat ke-9 tadi, fadzakir inna fa'ati dzikra. Maka Muhammad, berikanlah peringatan kepada umatmu dengan wahyu yang diturunkan kepada engkau. Sesungguhnya peringatan ini pasti akan berguna bagi mereka sehingga mengerti agama dan juga dapat membezakan yang baik dan juga yang buruk, yang halal daripada yang haram, yang hak daripada yang batil. Ini tujuan kita masuk Islam. Dan Islam itu memperkenalkan dengan perbezaan kehidupan. Beza kehidupan apa? Waktu jahiliah, kamu duk sembah berhala, kamu duk buat itu, ini dan sebagainya. Benda tu bukan boleh menyahut apa yang kamu boleh minta. Kamu minta, dia takkan sahut pun. Kadang-kadang macam-macam lah. Tapi cuba tengok perbezaan bila mana masuk Islam. Itu adalah kempen yang Islam sampaikan, iaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha mendengar. Dan kehidupan akan menjadi lebih baik. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kehidupan mereka tenang, prinsip hati mereka kuat. Nampak je macam tu kan, tapi prinsip sangat sangat kuat. Tengok macam sahabat-sahabat Nabi kan, mereka adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Waktu jahiliah mereka ni kira macam, tak tahu nak kata macam mana, dia punya kekasaran apa semua. Tapi bila masuk Islam, mereka terkontrol dengan Islam. Sebagaimana sikap yang ada pada Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, yang ada pada Umar Al-Khattab, yang ada pada Barra' bin Malik, Majza'ah Ibn Thawr. Ini antara senarai-senarai sahabat yang gedeber. Sebelum Islam memang jenis nak pancung orang je ni. Tapi bila masuk Islam, mereka terkawal dengan Islam. Antara mereka yang memiliki akhlak yang cukup baik, contohnya macam Abu Ubaidah ni, Masya Allah, orang yang sangat hebat. Bila bercakap lemah lembut, santun, tapi bila dia masuk medan perang, memang tak macam dia dah. Dia akan berlawan dengan sehebat-hebatnya, Masya Allah. Itu kehebatan orang Islam sebenarnya. Kehebatan yang ada pada kita ialah kesantunan akhlak. Maka kita orang Islam ni kena ada akhlak yang baik lah, cerminan akhlak yang baik. Bukan hanya bila sebut Islam tu, kita hanya pada amalan solat, bukan hanya pada amalan kita haji ataupun umrah, puasa. Tapi Islam itu sendiri, cerminan yang paling utama ialah akhlak. Akhlak yang kita kena bentuk ini. Maka antara yang lain yang Islam bawakan ialah membezakan yang halal daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi, hadirat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insyaAllah sedikit lagi sambungan untuk ayat ke-9 dan juga ke-10. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan seperti mana yang kita lihat pada ayat yang ke-9 tadi, yakni Islam itu didatangkan dengan dakwah supaya manusia itu dapat membezakan dan juga dia mengenal agama. Nak kenal agama ni, maka tengok daripada sudut kita membezakan sesuatu dengan kehidupan kita ini. Maka dia membawakan perbezaan antara yang halal dengan yang haram, membawakan perbezaan antara yang hak dengan yang batil, apa yang manusia boleh lakukan, apa yang manusia tidak boleh lakukan. Dia sebenarnya membawa kepada prinsip penerusan gaya kehidupan yang sedia ada, kecuali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu agama. Segala apa yang kita lakukan dalam dunia ni, atas apa-apa urusan sekalipun, semua hukumnya harus
kecuali apa yang dimakruhkan dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ialah agama yang syumul, agama yang lengkap yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dakwah itu bermula seawal daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, tetapi yang paling lengkap ialah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariat kita jelas. Dan solat kita wajib, puasa kita wajib. Dan zakat kita wajib bagi yang cukup syarat dan juga menunaikannya lah. Dan haji kita wajib, umrah kita wajib bagi yang berkemampuan dan boleh untuk mereka lakukan. Maka itulah yang didatangkan sebab masyarakat Quraisy yang pada asalnya kebejatan akhlak mereka itu berada pada level yang begitu rendah, moral mereka berada pada begitu rendah. Tapi bila mana datangnya Islam, Islam mengangkat kembali moral manusia itu sendiri. Di saat maruah wanita itu dipijak-pijak di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka dipandang sebagai golongan yang sangat hina. Sehinggakan mana-mana bayi perempuan yang dilahirkan akan dibunuh dengan cara ditanam secara hidup-hidup. Maka bila Islam ni bawa kepada prinsip setiap manusia itu hak nyawanya itu wajib untuk dihormati. Islam bawa dengan prinsip ni. Dan kita hormat orang ni bukan hanya masa hidup, bahkan sampai nak ke bumi sekalipun. Dan kita tengok masa menguruskan jenazah kan, sampai kita mati sekalipun, badan kita ini diuruskan. And padahal kita tak ada dah, roh kita dah kelain dah. And aurat dipelihara, dijaga kan, kain kapan yang menutupi pada batang tubuh kita, bahkan galian tanah yang digali itu dengan kedalaman-kedalaman yang mana semuanya itu membawa kepada faktor untuk menjaga aurat dan juga tidak menyakitkan jenazah. Walaupun memang orang tu dah tak ada dah, dia tak ada dahlah rasa sakit apa semua tu, tapi maknanya penghormatan sesama manusia ni sebenarnya sampai dikebumikan ataupun memang sampai yaumul kiamah. Yalah, bila dah tanam tu selesailah, tapi bila orang tu dah meninggal kan, sebulan, dua bulan, sampai ke hari kiamat sekalipun, kita tidak ada hak untuk berkata yang buruk, bercakap sama ada orang tu masih hidup, masih hidup lagi lah, dah mati pun jangan duk mengumpat, duk kata keburukan orang itu ini dan sebagainya. Maka Islam ni membawa kepada penghormatan yang terbaik kepada sesama manusia. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memelihara maruah kita, kehormatan hak kita dan sebagainya. Wanita dia ada maruah dia, dia ada kehormatan, dia ada harga diri dia. Orang lelaki pun dia ada maruah dia, dia ada harga diri dia. Tapi segelintir manusia itulah yang telah mencemarkan maruah diri dia, yang telah meletakkan dirinya itu lebih kurang sama macam binatang. Kan? Ini na'uzubillah min zalik. Kan? Kerana fikrah yang terbelenggu ataupun terpengaruh dengan fikrah-fikrah yang tidak elok, yang membawa kepada maksiat dan sebagainya, akhirnya dia diri dia sendiri mencemarkan maruah dia. Dia diri dia sendiri telah meletakkan dirinya sama seperti mana haiwan, na'uzubillahi min zalik. Jadi Allah Ta'ala memang muliakan kita kan dengan kehormatan dengan Islam ini. Maka sebab itu kita kena bersyukur kita berada dalam fitrah Islam sekarang ni, dan mudah-mudahan sampai kita mati pun kita mati dalam fitrah fitrah Islam. Itu benda tu kena doa kepada Allah. Thabbit qulubana ala dinika ya Allah. Tetapkanlah hati-hati kami ya Allah pada jalan agama engkau ya Allah. Itu ayat ke-9 lah tentang konsep wahyu dan juga peringatan. Maka pada ayat ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sayadzakkaru may yakhsha. Maka nanti akan kamu ingat untuk menerima peringatan orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bila mendapat peringatan dia akan terus takut, dia akan terus bermuhasabah. Tapi ada orang kadang-kadang waktu tu dia tak terima. Tapi lama-lama dia akan fikir. Mungkin dia fikir tu lama. Kadang-kadang ada orang tu dia akan insaf seminggu. Kadang-kadang makan bertahun pun ada. Kan? Orang nasihat sampai dah 5 tahun, 10 tahun pun tak jalan. Tapi lepas tu baru dia insaf sendiri. Maka ini semua berlaku dengan kuasa dan juga kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai manusia kena ada usaha. Bila kita usaha, sebab itu usaha ni satu perkara yang besar. Jangan kita rasa bila kita usaha tengok-tengok tak menjadi sebagaimana yang kita nak, kita rasa kita dah gagal, kita rasa Allah Ta'ala tak terima amal ibadat kita. Tidak, sebenarnya Allah Ta'ala melihat kepada usaha manusia. Jadi tak jadi itu, itu adalah ketentuan Allah. Wa makaru wa makarallah. Kalian merancang, Allah pun merancang. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebaik-baik perancang. Maka sebab itu kita kena menghadam
ke perkara ini dan istiqomah dalam kehidupan kita ini sebagai orang mukmin, orang mukminin, mukminat yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomah pada amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu alam. Kita lihat pada malam ini pada hingga ayat yang ke-10. Mudah-mudahan kita mendapat muhasabah yang kita dapat mentarbiahkanlah diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Teruskan beramal ibadat. Hati-hati dengan kehidupan kita ini dengan fitnah yang begitu banyak. Maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Contoh, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah daripada fitnah makhluk yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi kita mohon mudah-mudahan Allah Taala memberikan keampunan kepada kita dan dijauhkan kita daripada ujian yang beratlah dalam kehidupan kita insya-Allah. Wallahu alam. Sama-sama untuk kita akhiri terlebih dahulu majlis ilmu kita pada malam ini. Sadaqallahul aliyul azim. Dan kita baca dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.